Satgas Anti Mafia Bola telah melakukan pelimpahan berkas perkara barang bukti dan tersangka atas nama Joko Driyono kepada Kejaksaan Agung. Sebelumnya juga telah dilakukan penyelidikan oleh tim Satgas Anti Mafia Bola terhadap tersangka Joko Driyono terkait pencurian dengan pemberatan dan penghilangan barang bukti. Itu hari ini kita sudah menyelesaikan kasus daripada Bapak tersangka Joko Driyono yang kemarin pada tanggal 4 April sudah dinyatakan P21. Artinya sudah lengkap baik itu material maupun formil. Ini sebagai tanggung jawab daripada penyidik Satgas yaitu menyerahkan tersangka dan barang bukti. Jadi pada hari ini kita akan menyerahkan, sebagai penyidik menyerahkan kepada Kejaksaan Agung. Kini berkas perkaranya yang sudah lengkap sudah dilimpahkan kepada Kejaksaan Agung untuk penanganan lebih lanjut. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.